sini ranjang. Sana tu ranjang. Mana-mana ranjang. Berdasar. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back. Okay, kali ni aku nak share dengan korang satu video, satu perkongsian berkenaan dengan Datuk Sri Vida dengan juga Michael Ang. Jadi tanpa berlengah, jom kita saksikan. Baik guys, seperti mana yang kita dah sama-sama tengok tadi dekat dalam video tu, korang pun dah nampak sendiri kan, Michael Ang sanggup dia drive jauh-jauh. Aku tak pasti dia daripada mana, tapi dia drive 5 jam nak jumpa Datuk Sri Vida semata-mata nak dengar gosip. Jadi korang tak rasa pelik ke dekat situ? Drive jauh-jauh 5 jam semata-mata nak dengar gosip, semata-mata nak berborak. Pelik lah kan, betul tak? Bila aku buka dekat komen, korang pun boleh agak lah kan macam mana. Semua cakap semoga dipermudahkan. Diorang ni macam ada jodoh je kan. Benda-benda yang macam tu yang mendoakan diorang berdua ni. Yalah, sebab bila kita tengok balik, diorang berdua ni pun dua-dua single, masing-masing single. Lepas tu masing-masing anak pun dah besar kan. Melainkan Datuk Sri Vida lah, anak dia ada yang kecil lagi, Cik B kecil lagi. Tapi aku rasa itu tak ada masalah. And then lepas tu mereka berdua ni pun dah saling mengenali, dah lama dah kan diorang berkenalan berdua ni. Jadi aku rasa diorang berdua ni memang serasi. Andai kata lah, andai kata diorang ni ada jodoh, sama-sama lah kan kita doa supaya dipermudahkan, insyaAllah. Okay guys, aku rasa itu saja yang aku nak share dengan korang. Thank you, bye. Jalan-jalan jumpa biawak, saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak, awak suka saya tak?